Space episode 2 kali ini, Wahyu, Bayu, Andre, dan Novan mengajak untuk mengikuti serangkaian kegiatan mereka. Bentara Budaya menjadi salah satu tempat yang dipilih mereka untuk menambah pengetahuan selain teknik arsitektur dan teknik sipil sesuai disiplin ilmu yang mereka pelajari selama di perkuliahan. Rekan-rekan Space menonton pergelaran budaya yang ditampilkan oleh pemusik tradisional dan pencipta lagu dari Sumba, Kahi Ataratu. Budaya merupakan salah satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan arsitektur di Indonesia. Budaya di Indonesia menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi arsitek-arsitek terkenal di Indonesia dalam menghasilkan karyanya, seperti arsitek Popo Danes dan arsitek Yori Antar. Rumah Sanur Creative Hub, salah satu tempat di mana rekan-rekan Space berdiskusi, menyatukan berbagai gagasan, dan menstimulasi ide, juga membangun hubungan lintas sektor. Lingkungan yang kreatif di Rumah Sanur memberikan pemikiran-pemikiran yang baru bagi rekan-rekan Space. Kolaborasi sosial dan juga profesi dari orang-orang yang berkunjung ke Rumah Sanur dengan keterampilan dan latar belakang yang berbeda menjadi satu. Selain menonton berbagai pertunjukan yang rutin digelar di Rumah Sanur, Rumah Sanur menjadi salah satu pusat komunitas yang baik dengan fokus pada jaringan, gerakan sosial, dan tentunya ruang seni. Ruang Kopi, tempat yang tidak terlalu jauh dari studio Shift Art, cukup 5 langkah, yang juga nyaman, lingkungan yang ramah, dan mendukung rekan-rekan Space bersantai sesembari menyelesaikan proyek buku Space dan juga mencari teman baru. Ruang Kopi memberikan energi hangat, artistik, sederhana, dan penuh kolaborasi yang merangsang ide bertukar pikiran dengan baik. Menikmati secangkir kopi di penghujung hari bersama rekan-rekan Space menjadi salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Wahyu, Novan, Andre, dan Bayu. Kombinasi arsitektur dan kopi juga menjadi pemikiran yang banyak dibahas oleh Novan dalam buku Space.
program yang disediakan untuk adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi yang melakukan praktek kerja lapangan di studio kami, Tifars Design Studio. Di Tifars Design Studio, mereka banyak belajar bersama kami, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur, dengan keprofesian, hingga hal-hal lain seperti mendesain bisnis suatu kawasan, hingga menonton pagelaran seni. Sehingga mereka bisa mengembangkan talenta yang mereka miliki dan melihat arsitektur dari banyak sisi, dari sisi-sisi yang berbeda atau sisi-sisi yang lain. Studio kami berlokasi di Sudirman Agung, di Kompleks Pertokoan Sudirman Agung di Jalan Sudirman. Kompleks pertokoan ini sudah dibangun sejak 1990-an dan sebetulnya dia didesain sebagai satu kawasan bisnis di tengah kota Denpasar. Namun karena usia, kawasan ini tidak begitu efektif lagi saat ini karena ada begitu banyak bangunan-bangunan kosong dan ada juga beberapa sudut-sudut yang tidak diperhatikan, baik itu secara desain maupun secara pengelolaan atau perawatannya. Maka saya juga menugaskan adik-adik PKL ini untuk melihat dan mendata masalah-masalah apa saja yang ada di situ, kemudian mereka mencoba memberikan solusi. Nah, nanti kita bisa lihat di buku yang akan mereka terbitkan itu, Space Civil Architecture. Kita lagi kumpul buat ngomongin soal buku space. Kita lanjut nulis buku sebelum kita selesai kegiatan KP di Cifars Design Studio. Dan kebetulan ini kita kumpulnya di ruang kopi, lokasinya nggak terlalu jauh dari studio. Jadi setelah selesai dari studio, kita lanjut kumpul di sini buat ya lanjutin kerjaan buku. Karena nanti kita bakal bikin buku space civil arsitektur dan keren tuh isinya tuh. Selama kerja praktik di Sifat Design Studio ini ya cukup sangat menyenangkan juga sih, karena pada awalnya saya berpikir di kantor itu bakalan membosankan karena hanya diam saja. Ternyata asik banget ternyata. Saya juga banyak belajar, entah belajar dalam membuat sebuah kata-kata, RAB yang benar, cara menggambar, dan menghitung, dan pokoknya banyak banget lah yang saya pelajari di sini. Jadi mungkin kalau untuk yang tidak berkesan mungkin gak ada sih. Saya sangat berkesan, baik itu dari bidang sipil atau arsitek. Saya juga banyak belajar juga dari teman-teman yang arsitek, bagaimana cara menggunakan SketchUp membuat bangunan 3D dan men-setting dan semuanya. Dan pada awalnya saya mencari tempat kafe itu agak sulit ya, karena pembangunan untuk proyek itu untuk di lapangan itu memang nggak serutin di kantor. Dan saya mendapatkan saran juga dari dosen-dosen untuk mencoba hubungi Kak Ubu. Jadinya ya kita coba hubungi Kak Ubunya, ternyata memang ada ruang kosong untuk kita. Jadinya kami dengan saudara Bayu itu bergabung ke Sifat untuk melakukan kecerdasan. Pesan saya untuk di Sifat Design Studio ini, kenapa sih saya memilih magang di Bali ini? Kenapa nggak di Jogja, Jakarta? Yang pertama, karena di Untan ini, Tanjung Pura, belum ada yang magang di Bali. Jadi saya ingin menjadi orang pertama yang magang di Bali. Untuk di sini saya dapat banyak pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang desain, tentang menggunakan bambu,
ini kali pertama saya menggunakan bambu di studio ini. Dan di sini saya juga banyak mendapatkan teman, di mana ada anak-anak sipil yang magang di sini juga dari Undiknas. Sebelumnya saya belum kenal sih sama mereka. Ya, mungkin di sini banyak dapat pengalaman lah. Apalagi untuk kesan terburuknya, di sini saya merasakan pertama kalinya saya merasakan gempa. Sebelumnya di Pontianak nggak pernah, nggak ada gempa, nggak pernah berpotensi tsunami katanya. Mungkin itu saja, itu saja sih kesan saya. Setelah melaksanakan program kerja praktek di Cipat Citizen Studio ini, saya mendapatkan banyak hal, mulai dari pengalaman hingga teman. Yang pertama, saya mendapatkan teman yang luar biasa di sini, mulai dari ada dua anak KP dari Universitas Tanjung Pura Pontianak juga, mahasiswa jurusan sipil program studi arsitektur. Saya mendapatkan teman baik, dan juga di Cipart ini selain teman sesama mahasiswa, saya juga mendapatkan teman yang memang tim dari Cipart Design Studio dan juga Sumba Media. Saya bertemu orang-orang yang luar biasa di sini, mulai dari Kak Umbu, Kak Hani, dan kru-kru lainnya. Selain itu, saya juga mendapatkan ilmu tambahan di luar sipil, baik di dalam ilmu sipil maupun di luar dari teknik sipil. Yang di sipil ini, saya mengasah apa yang telah saya dapatkan di perkuliahan, sedangkan yang di luar dari ilmu sipil itu sendiri, saya bisa belajar lebih mengenai gambar dan juga mengenai bisnis, bahkan dari CEO dari Cipart Design Studio ini sendiri, Kak Umbu. Intinya saya di sini mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali di Cipart Citizen Studio. Ini merupakan pengalaman yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Setelah ada teman, setelah mendapat ilmu baru dan tantangan yang baru, saya menjadi antusias dan ingin rasanya menambah waktu KP di sini. Selama kegiatan KP di Cipart Citizen Studio, banyak banget sih, apalagi pengalamannya ya kan. Beda banget dari di kampus, kemudian terjun ke dunia kerja, apalagi Untan pertama kali ngirim mahasiswa magang di Bali gitu kan. Nah, tadinya sih saya mikir bahwa Cipars bakal kerjanya tuh agak ketat, disiplinnya tuh agak kuat gitu. Apalagi kan tahu di sini proyeknya menengah ke atas. Nah, ternyata pas sudah nyampe di sini, nyobain kerja di sini, ternyata santai, namun tetap kerjanya harus serius, kita profesional di sini. Nah, kemudian untuk kesannya sih, yang pertama dari beda banget ketika kuliah yang hanya gambar proyek kampus, proyek kuliah gitu kan. Nah, di sini kita harus menghadapin real project, kemudian ketemu dengan klien, kita meeting, kemudian mikirin konsep segala macam supaya bisa dapat desain yang memuaskan untuk kliennya gitu. Kemudian untuk kesan yang agak mengejutkan di sini, beberapa kali sempat ya berbeda dengan kegiatan di kampus yang revisi sekali kemudian bisa clear, revisi 2-3 kali clear, tapi di sini revisinya tuh benar-benar kayak berdasarkan klien gitu. Jadi benar-benar bikin klien puas barulah revisinya selesai gitu. Nah, kemudian yang mengejutkan kedua, sempat beberapa kali agak berbeda gitu kan, ketika di Pontianak sama di Bali, perbedaan suhu, perbedaan iklim apa segala macam itu, pas baru datang juga sempat bikin pilek. Nah, tapi lama-lama udah kebiasa sih. Sampai yang paling ngagetin di last minute terakhir itu pas lagi under pressure, terus tiba-tiba ada bencana alam. Luar biasa pengalaman di sini, kesannya banyak banget buat jadiin pelajaran. Sejak ada anak KP di kantor Cipart, hari-hari saya berjalan lebih menyenangkan karena saya punya teman makan.
Program Space bertujuan mendorong pemikiran-pemikiran baru dari rekan-rekan muda dikolaborasi menjadi karya tulisan, audiovisual, sehingga pemikiran mereka dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Sampai jumpa di program Space selanjutnya. Janganlah berganti, tetaplah seperti ini. One and action. Untuk kesan dan kesan dan kesan dan kat tahu lah. Mahasiswa arsitektur juga, jadi saya menyenangkan. Mulai dari Siroling Space Civil Architecture.